temennya Kak Adia. Sini, bentar, Adia jadi. Kita mau motongin ala ini loh. Ala siapa yang pendek itu? Ini Mami pahit. Pahit? Ini biar nggak jelek adiknya. Sabar. Ipota intik. Ipotain aja ya, adik. Biar ala kangen Ben. Ini. Ah! Kepotong rambutnya. Malah seneng gak? Tangan Mami udah dipotong. Mami Dominic aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Darling, kok naik ke atas sih jatuh? Adin, kayaknya robotnya aja nih. Kepanjangan deh, In. Dipotong aja ya. Oh, no. Kok tidak? Ini robotnya kepanjangan, jadi kurang cantik. Yeah. Kita potong yuk. Kenapa? Ada siapa itu? Coba sini dong. Dominic. Siapa itu? Ain. Ini kan Darlin. Itu siapa? Dominic. Oh, Mbak Dom. Sini, Dominic. Sini dulu. Sini. Dom, ini rambutnya adek kayaknya harus dipotong deh, Dom. Sini, coba sini dulu. Sini, lihat. Sini. Udah bawa gunting? Siapa yang ngasih gunting sama ini? Untuk apa? Mami sih yang bawa gunting ke Dominic. Hah? Mami kan taruh di atas meja. Mami ya, Dominic udah jam. Iya. Dom, nah gimana Mami kalau kita... Mami Dominic aja. Lah, kok gak ada? Wah, itu dia. Gimana? Adik Ain. Adik Ain mau dibotain gak? Tidak. Botain aja supaya rambutnya pas tumbuh lebih panjang gitu loh. Oh, kayak bayi-bayi gitu, mau gak? Ah, tangannya kepotong. Gimana mak, setuju gak kalau Adik Ain kita botain aja? Mau. No! Adik Ain nanti botain ya. Kan Adik Ain mau, oke. Mau dibotain gak? Tuh kan iya. Mantap. Wah, kesempatan nih. Kapan lagi mau dibotain? Ayo, Ain. Kita botain rambutnya Ain ya. Ya, tuh pinter kan ada Ain kan. Terus sini dong ya, terus sini. Yuk, 1, 2. Wih, kita. Dom, sini dong. Oke guys, nah ini kita apa itu? Tungguin. Ambil HP di atas meja, biar adik anteng. Oke guys, sekarang kita mau motong rambutnya adik Darlin. Nah, supaya tunggu Dominic aja. Ah, nih, adik ini kasih HP dulu biar dia diam. Guys, ini adalah jurus alternatif ya guys, biar dia diam. Aduh, ini bahaya, dia mau diam. Nah, kita mau botain rambutnya adik Ayu nih guys. Kalian setuju gak? Sebenarnya kasihan sih ya, dia kan imut-imut gitu. Mami asisiin Dominic yang kunting. Jangan dilihat ada ini. Dia takut. Kalau liatin dia takut. Iya tuh, rambutnya itu ada ini tuh panjang guys. Tapi panjangnya gak rata gitu kan. Jadi kita potong dulu rambutnya supaya cantik ya. Mantap. Tuh. Nih, ini pertama kalinya Dominic potong rambutnya adik Darlin guys. Awas, kayaknya Adik Ain gak mau dipotong sama Dominic. Iya, gimana potongnya sih? Ini bentar. Sini. Ini. Au! Kepotong rambutnya! Oh, no. No. Sisi aja. Nih, enggak apa-apa dipotong sama ini lagi dong, tek sini. Sini.
gimana senangnya? Jangan tangan mami lah dipotong. Mami, mami Dominic aja. Sepertinya adik takut, biar mami aja deh. Ini mami itu jantungan guys, lihat Dominic motong rambut adiknya. Mendingan mami aja deh yang motongin rambutnya. Enggak, Dominic sini, aja. Sini, bentar deh adik aja deh. Kita mau motongin ala ini loh, ala siapa yang pendek itu? Ini mami pahit. Pahit? Ini biar enggak jelek adiknya. Sabar ya, sabar. Dipotain. Dipotain aja ya, adik. Biar ala kangen Ben. Seperti bintang gitu kan ya. Bentar dong mami, tuh ini gimana? Udah, ada yang nganteng dulu, mami nggak bisa dari tadi, dek. Oke guys, dari sini dulu. Astaga, ini gimana motor rambutnya kalau begitu? Ini dulu deh. Aduh, nggak tega, rambutnya kasihan. Jangan diganggu adiknya. Diam dulu ya, diam dulu semuanya. Siap-siap, ntar bapaknya datang pasti marah. Siapkan mental ya guys. Kalian kalau dimarah sama bapaknya, kalian tanggung jawab ya guys. Karena telah memotong rambut anaknya gitu ya. Oh no. 1, 2, action. Iya. Ini dap rambutnya darling, tuh rambutnya. Jangan ya, rambutnya darling guys tuh. Ya tambah cantik. Domini ambil rambutnya. Ada lihat rambutnya deh. Itu mami yang potong. Oh dia marah guys tuh rambutnya. Yin maafin mami ya Yin. Biar Ayin ini cantik gitu loh Yin. Nah jadi bab gini Yin. Yin, Ain, nanti tinggal poninya Yin. Ih, rambutnya adek. Ini rambutnya Dominic dipotong panjang. Huh? Ayo. Diam dulu. Jangan dipotong, jangan Dominic. Cantik gak sih? Belum. Belum cantik. Masih bisa diikat dua gak sih guys? Mami suka ikat dua soalnya. Oke, masih bisa. Jangan sampai gak bisa diikat dua ya guys. Maknya soalnya tiap hari kerjanya cuma ikat-ikat gitu. Jangan sampai gak bisa diikat gitu. Nanti maknya stres. Anaknya gak bisa diikat rambutnya. Kasian ya dia guys, dia belum ngerti, rambutnya dipendekin lagi, ya Allah kasian. Nah sekarang bagian depan guys, tuh. Sekarang bagian poni ya, kita potong ya. Ih cute banget rambutnya adeknya. Kamu keringet dingin nih dek. Dominic jangan diganggu dong adeknya. Adek Dominic kan diganggu adeknya. Dominic. Ini rambutnya jadinya ini kalau kayak gitu. Mana sini? Ada depan saya. Pegangin. Pegangin bentar biar poninya. Astaga. Bentar, biar cantik, Dek. Adik ke Bali biar emak gojreng gitu loh, Dek. Gojreng gitu loh. Ini poninya kepanjangan banget, mukanya yang kecil enggak kelihatan. Nah, ini potong poni ala Om Pengki ya. Ini poni
nyanyi ala Om Pengki nih. Bentar lu diam. Lihat depan, lihat sini. Depan sini. Iya, cantik ya. Terus. Motong poni anak bayi ya guys, gini deh. Lagi dek. Dominic jangan kabur, bantuin mami sini. Ini lagi dikit adik, boleh dek. Adik belum dek, adik. Ayo dek sini, adik. Hai. Lagi sini dek, dikit dek. Ya kabur, jangan kabur dulu. Aku kenapa jadi kayak gitu? Bisa rambut adik ya kak? Kak? Rambut adiknya. Kakak rambut adiknya. Rambut adiknya. Jangan pada kaget ya. Kok jelek sih, cantik tahu biar imut. Oke guys, nah ini adik Ayun udah selesai. Bukan turun di situ lagi, di kopetas. Gendong. Aduh. Guys, ini dia adik Ayun udah selesai. Tuh, cantik. Ada Ayun rambut pendek. Ada Ayun rambut pendek. Besok kena marah, nanti kena marah gak nih? Mama. Dan Dominic. Mami, ya. Aku sebenarnya mau dibotain, tapi kan kasihan ya guys kalau botak. Ma, ya. Heh, nggak boleh Mbak Dom. Jangan gitu, kasih tau gue nah. Guys, buat kalian lebih bagus si Darlin itu rambut pendek, apa rambut kayak kemarin yang ada kucir kudanya gitu, cuma panjang belakangnya doang sedikit. Kalian komen ya, kira-kira lucuan rambut pendek atau rambut panjang sedikit. Dominic, Dom. Nyong, kita mandi yuk. Gak mau, Nay. Oke guys, kalau gitu sekian dulu deh cerita dari Dominic hari ini. Di mana dong?